Oke. Ini adalah handphone Asus tipenya X004 berapa begitu, nanti saya jelasin, saya lupa. Ada di sini. Ini dia posisinya adalah lupa akun Gmail yang lama. Jadi oke, saya nyalakan dulu ya. Ini handphonenya. Asus ini dia tidak perlu menggunakan FRP, hanya masuk di internet, kemudian masuk di Google dulu, terus langsung ketik setelan setting atau apa gitu, kemudian langsung dia di reset pabrik, kemudian langsung jadi. Oke, kita langsung praktek ya. Oke. Masuk di internet, terus berikutnya kemudian next lagi saja, terus berikutnya setuju. Oke. Ya, masuk di sini, email, masukkan email atau ponsel, kita klik saja di ada gambar pengaturan kecil di sini. Ini pengaturan. Kemudian apa tadi, bahasa. Kemudian plus. Terus barangnya yang lain. Dan di sini terus penuturan web. Dan kita sudah masuk di Google. Nah, sekarang tinggal langkah kedua, yaitu ketik setelan. Nah, ada muncul sini setelan, kita klik saja, dan sekarang kita sudah masuk di menu setelan. Oke. Masuk di about, terus software informasi, nomor bentukan. Diklik terus sampai sekarang Anda adalah pengembang ya, begitu. Oke, sudah, terus kembali. Oke, mau kembali lagi, opsi pengembangan. Oke, ini debugging USB dinyalakan. Oke, back. Oke, masuk di buat cadangan dan setelan ulang, kembali ke setelan pabrik, setelan ulang telepon, masukkan ini angka di atas nih, 0665, hapus semua, sudah memulai kembali ya. Dia akan menu welcome, next saja, next lagi, next, ID, next, first name. No thanks. Skip. Next. Cancel aja. Next. Done.
Asus Zenfone sudah terbuka, sangat mudah sekali ya. Ini bukanya dia tanpa menggunakan FRP, menggunakan file manager, tanpa menggunakan kabel data untuk masuk di laptop. Pokoknya yang penting dia intinya sudah terhubung ke internet. Kita buka Google untuk hanya untuk memancing masuk di setelan. Oke, sudah bisa, tinggal dipakai. Jadi kalau misalkan teman-teman Anda kelupaan akun Gmail atau nemu HP di jalan atau beli di teman tetapi dia tidak tahu Gmail yang lama, gak usah bawa ke tukang servis karena pasti mahal. Buka-buka aja di internet, dan banyak cara. Ini adalah cara yang paling termudah. Selamat mencoba ya. Oke, bye bye. Sampurna. Ya, ini adalah handphone Asus model X009DA. Ya, beginilah penampakannya. Oke, okay. Bye.